kita lanjut ke reset modem ya. Ya, mengingatkan saya pada satu provider. Nah, sekarang ke pekerjaan. Kita ada pelawak, ada pemasang internet, kabel, dan ada modem. Modemnya. Ya, menurut kenal. Mas Agus, sebagai bekerja, untuk bekerja tuh bagaimana? Apakah susah? Maksudnya tantangannya apa di era new normal ini? Tantangannya, aduh. Siapa di kalau diceritain? Mas Pras di Cina. Nah, dah. Oke, Mas Agus lanjutkan. Silakan. Ya, gitu dah. Gimana? Jelaskan. Saya sekarang ribut kalau masang modem. Harus pakai APD dulu katanya. Oh. Wah, mantap sekali. Harus pakai APD ya. Emang ada apa di tiang listrik itu lebih rentan menyebarkan corona ya? Ya, katanya modem nyebarin corona. Wah. Waduh. Virus online dong. Judi ya? Virus online. Virus online. Virus kan tak kirim lewat Gmail. Waduh. Serem, cuy. Serem. Oke, Mas. Makanya hati-hati aja kalau install ya. Kalau masang modem hati-hati. Oh, ini enggak usah. Jadi itu tuh gimana ya? Kan kerjaannya masang modem. Biasa biar orang kalau usah masang modem, gimana ceritanya? Gak apa-apa, saya nggak tulisnya juga digaji kok. Waduh. Oh iya, emang bukan bukan ada per masang. Bukan per modem. Iya, per modem mungkin. Gak tahu deh, coba Mas Pras. Mas Pras kayak karyawan banget. Mas Agusnya bingung. Oke, menurut Mas Pras bagaimana? Tadi ini membahas tentang apa sih? Saya pekerjaan, tadi. Pekerjaan. Oh, pekerjaan. Iya. Yeah. Jadi pekerjaan selama di masa sekarang ini ya penting untuk menjalankan ekonomi negara. Iya. Yeah. Anda tuh menjalannya bagaimana? Ada tantangannya nggak? Wah, tentu ada. Wih, apa tuh? Pakai APD kan Mas Pras? Iya, saya pakai APD lengkap. Waduh. Oh, pakai APD. Kemarin modemnya dicuci dulu pakai hand sanitizer. Iya. Rusak kita dong. Mana-mana. Enggak. Tangannya. Kita disuruh bersihin tapi enggak boleh rusak. Kan oh, wow. Waduh. Sangat amazing. Ya, lanjut Mas Pras bagaimana? Lalu kabelnya saya siram pakai disinfektan. Waduh. Tidak ada virus yang masuk ke dalam. Ini lama-lama enggak udah setengah 12 guys. Udah makin malam makin gak jelas gitu kan. Oke, yeah. Jadi sekolah udah, pekerjaan udah. Menurut pelawak ayam goyang bagaimana? Bisa waduh. Tetap masih bisa sign up online kan? Jadi gini. Saya mau cerita nih, boleh enggak? Boleh. Enggak. Jadi saya tuh datang membawa suatu kelucuan bagi rakyat Indonesia kan. Wih, lawakan saya di mana-mana terkenal. Bentar, logat Anda beda, miripin dong. Oh, jadi gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya beli. Kenapa jadi itu, wey? Udah lanjut. Tantangannya bagaimana? Jadi tantangannya seperti ini, Pak. Saya melawak udah susah-susah, Pak, ya coba bikin materi. Enggak ada yang ketawa, Pak. Parah itu. Itu sebelum corona, Pak. Sekarang lebih parah lagi, Pak. Ada pendatang baru dari Malaysia. Wah, ini. Ya begitu saya kesel nih, Pak. Iya, saya datang ingin melawan Anda. Wah, gitu ya. Aduh, ya. Masalahnya jokesnya cuma ya, tuh. Saya nih ingin melawan Anda ya. Bung apa tuh? Bung Puyuh. Mbak, mau pesan apa, Mbak? Bung Puyuh. Suatu percobaan yang mantap. Mantap. Kita buka grup lawak aja yuk. Oke. Ayo. Ini bukan lawak klub. Oke.
Ini modem. Modem belum ditanya modem. Oh iya modem, kasihan modem. Saya mau nanya nih. Modem bagaimana modem? TV udah berapa kali di restart? Apa-apa? Udah berapa kali di restart modem? Saya kerjaannya jadi di restart pesat aja. Saya internet sekarang lagi dibapuk. Lagi modem. Modem. Kenapa sih bisa nggak bener harus di reset mulu? Ya nggak tahu, itu salahin Mas Agus sama Mas Pras. Waduh, yang Mas Agus nggak bener. Saya tuh lagi masuk online, harus di restart modemnya, kan harus keluar dulu, masuk lagi. Aduh. Saya juga nggak tahu, ya saya kan bendanya nih. Ini ya, kalau saya kan ada yang mengalami. Oke, okay, ya jadi mengenai ini bernama nih makin ngelantur kemana-mana sepertinya. Udah ngomongin kesadaran aja. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Oke, okay, kita kesimpulan. Udah habis nih. Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dulu. Saya pusing. Ayo. Bung apa tuh? Kesimpulannya gimana? Coba nak emak. Suatu percobaan yang mantap. Iya. Jadi gitu sih. Oke. Halo kijang satu. Kesimpulannya paket streaming lebih mahal. Ya. Kesimpulannya beralihlah ke My Republic ya. Wei, kamu. Oh iya, lupa. Anda harus nurut modem sama Mas Agus, oh, Mas Pras. Oke. Ya. Okay. Yeah. Hebat. Ya, gimana kesimpulannya nih? Kesimpulan kayaknya menurut host gimana? Host dulu lah. Pembicaraan. Jadi kesimpulannya adalah new normal, Indonesia belum siap, orang Indonya barbar. Terus? Udahlah. Wait, itu jaleknya ayam goreng. Salah. Saya salah. Saya kena copyright. Maaf. Kok saya yang jadi Nirwanda? Ya, jadi kesimpulannya suatu pagi saya keluar rumah tengok atas. Bung apa tuh? Burung puyuh, ya sekian. Adanya ayam goyeng. Menurut ayam goyeng. Hah? Kesimpulannya? Kesimpulannya ya, yang penting enakan ayam goyeng. Saya sih lebih prefer ke Texas ya, kalau kalian tahu. Oh, alah. Texas sudah mau tutup. Ya udah, CFC. Nah, CFC, oke. Okay. Ya, pokoknya kalian enggak boleh beli KFC, enggak boleh beli McD, belilah ayam goyang milik saya. Dahlah. Oke. Okay. Tapi saya bingung loh, kenapa KFC harus 11 bumbu rahasia? Tapi rasanya beda-beda tiap outlet. Karena gini, bumbu rahasia KFC itu adalah suatu rahasia yang kita tidak boleh, dan itu adalah rahasia. Suatu rahasia yang menjadi rahasia umum adalah rahasia publik yang tidak boleh dibocorkan. Dikit boleh nggak? Kalau rahasia umum rahasia umum bukan rahasia lagi dong namanya. Kenapa? Rahasia umum apa? Beda rahasia umum. Rahasia yang menjadi rahasia umum berarti bukan enggak. Rahasia. Saya bilang tadi apa? Saya lupa lagi. Dahlah. Oke, okay, jadi sampai sini dulu untuk podcast. Bung Puyuh udah ngablu. Udah pusing. Aduh. Udah pusing itu Bung kenapa bisa terbang padahal kan Bung Puyuh. Okay. Tahan dulu, foto dulu, foto. Foto. 1 2 senyum. Mantap. 1 2 itu jangan nangis dong itu. Oke. Okay. Nah, itu flashnya matiin Puyuh, nanti. Iya kenapa? Jangan dangak dong, nggak kelihatan mukanya. Oh iya. ayam goreng jangan nunduk mulu dong. Restart modem mana mukanya restart? Aduh, restart modemnya cuma nyala dua lampu doang. Dua lampu doang. Aduh, yo, terus media banget.
Oke, udah selesai fotonya. Oke. Udah, sampai okay. Sini aja dulu untuk ini bukan podcast. Podcast ayo, ini bukan radio. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan juga subscribe channel Wargokil supaya enggak ketinggalan kereta. Video baru. Oke. Saya udah capek tawa mulu bersama orang-orang enggak jelas. Oke, salam. Dadah. Dadah, salam main gue.